Iya, kali ini Jason kau jalankan service dari Arka. Lakukan jump shot dengan Jason ini dan di tengah cukup di kejar seorang baru dengan sempurna kali ini. Resip dari Jani membuka poin perdana untuk anak-anak Arka menjadi 1-0. Di sana ada Jason kembali. Dimaksimal si grup pundar. Akan lakukan service Jason di tengah ada Ilham Kuli. Waspoyo angkat pada siapa? Lagi-lagi mampu membongkar blok yang begitu rebat dari anak-anak Arka sehingga poin kembali menjadi satu sama. Di sana siapa kembali ada Huspoyo. Arka lakukan servis. Ancang-ancang satu di bawah Huspoyo. Servis yang tidak sempurna dari setup andalan dari CMR ini sehingga poin kembali berubah kedua menjadi 2-1. Unggul satu angka di set yang ketiga ini. Melihat poin servis siapa dia? Servis sudah mungkin seorang Fauzan. Lagi-lagi servis teramat terburu-buru dari salah satu pemain yang dimiliki Arka. Terjadi servis error sehingga poin kembali kecil sama 2. Kembali ada siapa? Reja nah, yang akan melakukan servis. Sudah Reja diterima, diangkat tinggi-tinggi ke belakang balik siapa? Oh, rebound. Hebat Reja kembali. Wispoyo, Jasir, Sasa, ditiktikan sempurna. Jasa dot takut diterima belakang Wispoyo Kaula lagi-lagi lokomnya ilang likon Fahzul 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 Fahzul. Kembali ada Deden Simanjuntak, Deden Rasir Pisuda, Wispoyo pada siapa? Ilham! Lagi-lagi Ilham Taraje ini berhasil membuka area pertahanan yang dimiliki dari skuad Arka. Poin beriringan berdampingan ini sama 3. Kali ini ada seorang Rian rupa-rupanya. Timak-timak anak usaha yang Rian, Rasir Pisuda. Kembali ada seorang Fauzan Raje. Yo, ini berhasil membuka pertahanan dari anak-anak CMR sehingga poin kembali menjadi 4-3 satu angka unggul untuk Arka. Di sana ada Fahrul, ada Rizal kembali sukses Kognati. Lagi-lagi pemain manis bagikan Dodo Aditya ini berhasil mengguncangkan area pertahanan yang dimiliki dari Arka. 4 sama kali ini. Pemain ganteng, memiliki banyak idola, siapa bukan seorang Kaula, ancang-ancang Kaula, servis sudah Kaula, servis error dari seorang Kaula ini, memberikan saja poin yang cuma-cuma untuk sobat Arka menjadi 5-4-1 angka memimpin. Di sana ada Fahrul lagi-lagi, ataupun Rehan kali ini, servis sudah seorang Rehan Kaula. Servis yang tidak sempurna nampaknya mengincar baseline namun sayang seribu sayang keberuntungan tidak terjadi kepada seorang Rehan. Poin menjadi sama 5. Di sana kemudian ada siapa ada? Ada Ilham Buaya servis sudah. Ada save. Mampu diantisipasi dengan sempurna seorang Reza. Poin menjadi 6-5. Satu angka unggul untuk anak-anak CNR. Kembali ada Ilham. Servis dan Ilham. Kuma balik belanda, bima rocak tanya, wakin ada banar dan jalan dikembalikan solte, tidak ada serang yang mana siapa yang berjuang siapa dah Reza. Kali ini umpan yang tidak sempurna dari serang Mas Mayo ini, sehingga poin kembali berupa kedudukan menjadi 6-7-1 lagi untuk menjaga kepentingan untuk skuad yang dimiliki di Arga. Kembali serang Yogis yang sudah melakukan beberapa kali servis dari seorang Yogis ini. Ancang-ancang melakukan servis Yogis. Yang itu siapa ada Ilham. Umpan panjang. Baru ini sebuah poin dari seorang Mas Rayo ini. Dan poin menjadi 7-1.
bersama saudara-saudara tujuh sahabat. Siapakah yang akan menginjak 8 angka, apakah Arki ataupun dari CML? Ancang-ancang kembali yang berserti sudah Ilhab yang dituju membangun serangan dan Kaula. Arka unggul dengan satu angkanya 8-7 kali ini. Masih ada waktu dan kesempatan untuk anak-anak CML untuk menyamakan kedudukan kali ini. Masih dengan 8-7, Arka unggul dengan satu angkanya kali ini. Masih bola dikuasai oleh Yogis. Ancaman yang Yogis kali ini. Yogis. Yogis. Siapa sudah Yogis? Ini dengan sempurna. Ancak pada siapa yang berjalan. Wow! Ini adalah seorang pasal pada siapa yang berjalan. Pancak! Bola diberikan kepada anak-anak CMR kali ini. Nampaknya salah satu pemain dari Arka melakukan slow ball. Sebelum bola terjatuh, sehingga poin menjadi 8 sama kali ini. Cukup ketat di set yang ketiga, set penentuan kali ini. Ada Konate. Adalah servis sudah Konate. Rehat, jasa daun. Pergerakan yang memukul dari seorang Deden. Kali ini sehingga poin kami berubah ke dukungan menjadi 9-8. Sang setter idola, sang setter fenomenal. Mempunyai teknik yang lebih tinggi. Ada Jason kali ini, siapa sudah seorang Jason, diterima kembali seorang Reza dan Reza! Dikejar Jason, mampu dipendung dengan sempurna oleh anak-anak CMR sehingga poin kembali berubah kedua kami. Sama, 9-9 sama kali ini. Di sana ada Magnus Moyo kali, siapa sudah Rehat, Jason kali angkat dan lagi-lagi sebuah pelanggaran makanya dari salah satu pemain yang dimiliki dari CMR. Poin kembali berubah ke dukungan menjadi 9-9-1 atas pemain kesesuaian yang dimiliki dari Arka Gairi. Kemudian baru servis ada Fiat Alvaro Rizal kembali memberikan triple dari seorang Rizal ini sehingga poin kembali menjadi sama 10. Cukup ketat, cukup ketat dari kedua pemain ini. Pergantian kembali ada seorang Ilham Poin masuk salah satu middle blocker andalan yang dimiliki dari CMR. Atau wakil set, Sefi, Rehat, Jason, Ponte. Nah, sebuah kesalahan kali ini seorang Pahulin yang memberikan saja poin untuk squad yang dimiliki CMR. 11-10, di sana ada Rizal kayaknya. Timang-timang Rizal akan lakukan Sefi, 1-2-3, Rizal. Allahu Akbar. Sehingga poin kembali memindahkan kedudukan menjadi 11 sama untuk anak-anak Arka. Kembali akan lakukan servis di sana. Dedek. Servis sudah seorang Dedek. Ada Rachel yang angkat tinggi. Ilham. Lagi-lagi sebuah oposit. Serangan hit ke seorang Ilham ini berhasil. Cross yang begitu tajam ke posisi 5. Sehingga poin kembali berubah ke rumah menjadi 12-11 kali ini. Ada seorang Rian kali ini. Pemain belasaran jaman saya kawan servis. Ancang-ancang sudah dilakukan Rian. Ada Rehaja sebut ancang di belas sebelah. Baru. Berhasil. Lagi-lagi umpan-umpan manja di seorang Jason ini mampu dimaksimalkan oleh para pemain yang dimiliki Arka. Terutama ada Fahrul di sana. Kembali akan lakukan servis seorang Fahrul. Sudah ada Reja Kaulah itu dengan sebuah jasa kebelakan selamatkan Wisboya Kaulah 13-12 membuka kali ini. Arka memberikan respon positif untuk menyebarkan kedudukan sang juru gedung andalannya Liga CFF lawan turun ke belakang. Ada lepas servis Kaulah acak-acak jasur Kaulah. Saya tidak sempurna suara kali ini menyerahkan saja kedudukan menjadi 13-13. Sudah dia kembali. Kembali seorang Zul. 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 Kembali seor
Lama. Baik, sampai sudah. Oke, diterima dengan sempurna Cecep Terkotas. Ya Allah, 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 ya Allah